Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini persiapan kandang buat puyuh ya, anakan puyuh. Ini saya pasang begini karena agar kakinya tidak ngesot ya teman-teman, agar tetap bagus. Nanti pakannya kita taruh sini dengan minumnya. Terus kotorannya bisa kita bersihin setiap hari pagi itu ya teman-teman. Nah, ini nanti kita taruh sini. Itu dalam menetaskan 11 telur sudah. Alhamdulillah sudah menetas 8. Mudah-mudahan menetas semua. Mohon doanya teman-teman agar diberi kelancaran. Ya, kita mau eksperimen untuk puyuh. Nanti rencananya dari 11 ekor itu kalau jadi semua mau bikin produksi telur yang fertil ya teman-teman. Bukan telur konsumtif biasa, melainkan telur-telur itu nantinya untuk bahan indukan kembali. Jadi kita tegaskan lagi, bukan untuk telur konsumsi ya untuk awalan ini, karena kita ingin membuat indukan-indukan lagi. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Ini persiapan dari kandang puyuh, nanti kita masukkan ke dalam sini. Terima kasih.